Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hadiman Salim, yaitu pengurus pilihan raya bagi pilihan raya kampus pemilihan JPP sesi 2021 dan sehingga 2022. Oke, ini adalah pengumuman yang ditunggu oleh semua calon-calon yang mengikuti pilihan raya untuk menjadi salah seorang daripada JPP College Community Sandakan. Okey. Okey, sebelum itu kita mulakan dengan statistik pengundi, iaitu mengikut pelajar yang aktif sesi Disember 2020, jumlah pengundi sebanyak 87 pelajar, di mana 57 pelajar ada 50 pelajar adalah daripada sijil teknologi elektrik dan 37 pelajar adalah daripada sijil pengemberaan pelancongan. Kaedah pengundian yang digunakan adalah secara bersemuka. Okey. Peratusan yang keluar mengundi adalah sebanyak 96.55%, iaitu sebanyak sebanyak 84 pelajar. 84 pelajar yang keluar mengundi daripada 87 pelajar College Community Sandakan. Okey, bilangan pelajar yang keluar mengundi adalah seperti berikut. Untuk program SPL, kesemua 37 pelajar keluar mengundi pada 7 April yang lalu. Bagi program SKI, sebanyak 47 pelajar yang keluar mengundi dan 3 orang pelajar tidak keluar untuk membuang undi. Okay. Ini adalah pelajar yang tidak hadir tanpa sebab, itu Najwan bin Rahman daripada SKI 3, Muhammad Firdaus bin Kasim daripada SKI 3 dan Muhammad Samsuri bin Jameri daripada SKI 2. Jika ketiga-tiga pelajar ini tidak dapat memberi apa-apa sebab yang kuku ataupun munasabah akibat ketidakhadiran untuk mengundi, pihak college akan dapat pihak college akan memberi tindakan tata tertib. Okay. Jadi kepada ketiga-tiga pelajar ini dimohon untuk berjumpa dengan pegawai pembangunan pelajar, ya, Encik Muhammad Fairuz. Okay. Untuk tahun ini sebanyak 5 kerusi umum dipertandingkan, 2 program 2 kerusi program untuk SKI dan 2 kerusi program SPL yang dipertandingkan. Bagi kerusi umum sebanyak 10 calon telah diterima dan disahkan untuk bertanding dan tiada permohonan ditolak. Hanya 5 kerusi umum di sini hanya untuk majlis tertinggi JPP, iaitu yang dipertua JPP, naib yang dipertua 1, naib yang dipertua 2, setiausaha agung dan bendahari agung. Bagi kelima lima orang selebihnya daripada kerusi umum itu akan dimasukkan ke dalam exco-exco yang lain. Bagi program SKI pula, kerusi hanya dipertandingkan sebanyak 2 kerusi, 4 calon telah diterima dan disahkan untuk bertanding dan tiada permohonan ditolak. Dan kerusi SPL pula, sebanyak 2 kerusi dipertandingkan dan 6 calon diterima dan disahkan untuk bertanding dan tiada permohonan ditolak.
Keputusan pilihan raya kampus adalah muktamad dan sebarang bantahan boleh dikemukakan kepada SPR di dalam tempoh 24 jam. Okey. Okey, untuk undian tertinggi calon kerusi SKE adalah Muhammad Daniel bin Yusif sebanyak 49 undian dan kedua tertinggi adalah Muhammad Rizal bin Rasad sebanyak 46 undian. Okey. Untuk undian tertinggi calon kerusi SPL, undian tertinggi adalah Selin Asrin sebanyak 41 undian dan kedua tertinggi adalah Muhammad Faris bin Laja sebanyak 32 undian. Okey. Undian tertinggi calon umum pertama tertinggi adalah Muhammad Fazrin bin Abdul Jan sebanyak 60 undian. Kedua adalah Krisa Linda Gol sebanyak 53 undian. Ketiga Jumadi bin Kamil sebanyak 49 undian. Keempat Elwina Fazlin bin Hadrin sebanyak 48 undian dan Nelly Sarlin Ajain sebanyak 47 undian. Dan selebihnya adalah Al-Azhar bin Basri sebanyak 32 undian. Norsri Era Elisa sebanyak 22 undian. Sukardi bin Siri sebanyak 44 undian. Evangelisa Vincent sebanyak 22 undian dan Rosmin Cristiano sebanyak 13 undian. Okey. Nampak surat kan calon kamu di sini. Okey. Tahniah kepada semua yang berjaya. Jadikan pengalaman itu suatu kenangan yang boleh diingati dan ada kalanya kita tersenyum. Seorang pemimpin adalah orang yang melewati jalan tersebut dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Okey. Akhir kata dari saya sini, tahniah kepada yang telah memenangi kerusi bagi setiap kerusi yang telah dipertandingkan dan saya berharap agar JPP yang baru dapat meneruskan legasi JPP-JPP yang sebelumnya dan selamat maju jaya. Terima kasih.